Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat saudara aku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sekarang saya kedatangan tamu ternyata ya teman-teman. Di sini ya Mas Biki ya. Iya. Di sini juga ada si Awing ya. Kita lagi santai ya Awing ya. Lagi santai-santai. Ya memang seperti ini ya tempat kita kalau ngumpul di rumah seperti ini teman-teman. Dan di sini ada tamu teman-teman. Ya sih. Ya saya juga kurang tahu, katanya dari jauh datang ke kita. Ngapain di sini kok? Kita tanyain. Ngapain tujuannya sini? Apa? Ya tujuannya. Ya, ya, mas. Jadi gini. Dulu kan teman-teman ya Mas pernah saya coba itu barang orang tua saya nemu. Terus saya pakai bang channel apa, batu apa sih itu ya namanya, batu aki iya lah, kayak semangca kayak gituan ya. Terus ya saya gak sengaja sih masuk ke kamar kamar orang tua saya, nemu yang kayak gituan, coba saya pakai. Nah, tapi tiba-tiba ya saya juga gak nyangka ya Mas, gak tahu apa ya, saya itu berubah Mas jadi berubah. Babi itu berubah jadi babi itu pakai apa itu Mas? Batu ali, pakai batu ali apa pakai batu, jubah hitam, jubah hitam. Berarti terus pakai baju hitam sama batu ali yang dipakai, bukan baju sih Mas tapi jubah ya, jubah apa sih ya, jubah hitam kan ya. Batu. Iya pokoknya semacam gitu lah ya, jubah hitam sama batu ali dipakai sama kamu. Iya saya gak sengaja aja ya, tadinya kamu terus lagi saya lihat apa ya, kayak sesajen bunga-bunga kayak gitu, tujuh rupa. Iya terus ada umbi-umbian lah kayak gitu. Ada uangnya nggak? Ya nggak ada lah ya. Ya ada sih, ada ya, ditambah ya, ditambah. Berarti kayak semacam nyegi, nyegi apa kan? Nyegi pesugihan babinya pet. Pesugihan babinya pet. Dia pakai jubah yang berubah kan? Iya ya, saya juga kaget sih Mas. Tapi kalau saya pernah itu mah kayaknya bukan dari jubahnya sih. Bukan dari jubahnya. Terus? Maksudnya dari batu, dari batu alinya itu batu. Karena di situ ada bersekutu sama setan, iya, sama jin seperti itu. Nah, kamu tujuan kesini itu apa gitu loh? Ya, tujuannya mau kamu apa gitu? Ya saya mau minta tolong ke Mas Waik sama teman-teman. Ya kan pernah coba lihat-lihat channelnya Mas Waik sama Mas Rawing di YouTube. Kayaknya wah sakti-sakti kayak gini. Terus saya coba-coba lihat alamat, channelnya alamat, basecampnya di mana, tempatnya di mana. Saya samperin di sini, akhirnya saya minta tolong buat kasih tahu lah jalan apa bapak orang tua saya dan yang benar. Berarti supaya tobat, minta tobat itu ya, suruh jangan kayak gitu lagi. Ya kalau tahu gitu ya kamu lah dibilangin, iya, bisa sebisa kamu kan dibilangin. Kamu sebagai anaknya kan ya. Kamu anaknya kan? Iya. Kamu udah coba bilang? Udah pernah ngomong ke orang tua kamu? Terus gimana? Tapi nggak direspon. Enggak. Umur berapa sekarang kamu? Saya sekitar umur 17. 17 tahun. Seumuran saya. Kalau sekolah boleh kelas 2 SMA ya? Kelas 2 kelas 3 ya? Iya, kamu seumuran sama Rawing. Sama Rawing seumuran kamu. Iya. Kalau bisa ya bilangin lah sama kamu dulu. Jadi kalau bisa gitu. Gak bisa Mas, udah saya coba bilangin tapi udah bilangin berapa kali. Jangan campur, kamu anak kecil. Kayaknya kayak gitu. Kamu tahunya sekolah, makan, belajar lah gitu. Tapi kok kamu datangnya ke sini ya? Iya. Kan saya kan minta tolong ke Mas Wahyu. Enggak itu. Kerja bilangnya di mana kalau kerja katanya? Enggak kerja sih Mas, tapi kerjanya cuma kerja cuman menghasilkan, enggak kerja cuman iya, menghasilkan, tapi menghasilkan. Banyak lagi yang menghasilkan. Iya. Berarti ya, kamu curiga juga sama orang tua kamu? Iya sih. Kerja enggak tapi duitnya banyak terus gitu kan? Kan bapak saya kan kalau tiap malam ke kamar, kalau siang pasti keluar. Saya kan curiga, saya langsung ke kamar coba-coba lihat. Kamu udah ngomong sama ibu kamu tahu? Ibu saya tahu.
Terus ibu, respon duamu gimana? Ya sama. Kalau apa sih ya? Kayak yang kerja sama gitu, ke kayak udah kongkali sama bapaknya itu loh. Kayak gitu pastinya. Aduh. Jadi saya minta tolong. Kasihan banget. Di sekolah. Tapi bapaknya ini dia jarang aja banget. Jadi di sini ya teman-teman. Cari uangnya untuk. Aduh. Dia pintas ya. Dia mengadu ya, mengadu ke kita sebenarnya ke sang pencipta aja mas ya. Lebih iya, jangan ini ya, iya saya bukan orang sakti ya, iya. Saya bukannya orang biasa gitu. Terus saya minta tolong banget mas, tolong lurusin lah jalannya dua orang tua saya mas. Aduh, saya malu mas kalau aduh ketahuan warga saya gimana itu orang tua saya nggak kerja tapi banyak uang gitu ya. Ya itu udah pro, apa maksudnya kerja jalannya udah salah banget itu. Berarti jalan pintas sih. Salah banget itu. Harusnya cari uang tuh yang buat teman-teman ya, ambil hikmahnya ya dari sini ya. Kalau mau cari uang gitu ya, mau cari uang yang halal gitu ya. Sedikit tapi kan. Ya, sedikit tapi bermanfaat gitu ya. Jadi jangan apa, jangan ambil salah jalan atau ya mungkin apa ya, baik ya intinya jangan mengambil jalan salah jalan, iya, ya, salah ya, jalan. Empat, ya, mengambil jalan pintas ya wing ya, iya, ya itu mentok itu wing pikirannya. Aduh udah mentok ya, banget itu udah. Itu pola pikirnya udah salah itu ya, kalau sampai ke situ. Udah kandes itu. Iya. Emangnya itu keras banget. Jadi kalau kita kerja halal ya wing ya, kalau dapat rezeki sedikit juga nikmat banget. Banget itu lah. Ya, kita harus bersyukur, banyak banyak bersyukur gitu kan. Ya kalau udah hasilnya dapatnya misalnya 1000 atau 100.000 atau 10.000 ya kita harus bersyukur. Dapatnya kan juga segitu ya kan. Jadi di sini ini anaknya melapor orang tuanya teman-teman. Ya. Orang tuanya salah jalan. Ya. Bilang kesini ke teman-teman ya, ke semua tim katanya lihat saya banyak timnya lihat rawin juga gitu sakti saya sakti, kan ya, banyak temennya ya suruh di benerin orang tuanya gitu ya, ya mungkin saya bisa membantu lah insya Allah bisa membantu kamu ya. Gitu kan saya kasihan banget ya, sama kamu gitu kan bapaknya ya. Udah cari duit jangan itulah pokoknya ya. Udah masalah sama babi atau perdukunan itu aduh. Ya, apalagi udah bersekutu ya sama iya. Setan. Ya tolong bantu mas, bantu keluar dari sana. Ya insya Allah ya. Wih, ya. Saudara, pernah tahu nggak saudaranya di? Saudara kamu? Saudara kamu? Paman kamu itu? Paman. Paman. Saudara. Tetangga, tetangga. Tetangganya udah curiga pastinya. Pasti kalau tetangga. Ya curiga lah. Ada jaga apa bisa beli motor? Tetangga apa? Ada yang bilang ke kamu. Ya saya pernah dengar sih kehilangan doang nggak gitu kehilangan doang nggak pernah mas pernah sering geger di kampung kamu iya geger di kampung kamu udah, itu nyangkanya pasti ke keluarga saya soalnya ya kerja tapi bisa beli barang-barang ya itu iya itu motor beli motor iya sekarang motor udah ada berapa di rumah udah ada motor berapa di rumah dua motor apa itu ya padahal nggak kelihatan kerja ya, ya pastinya curiga lah ya, dari situ langsung. Ada mungkin ada yang bilang kok uang saya hilang ya setiap hari atau gimana gitu ada nggak yang gitu? Ya pasti mas, banyak. Sering nggak? Maksudnya pernah geger? Ada babi ya babi lihat perkampungan kamu pernah ada yang geger gitu? Ya kemarin sih, udah berapa bulan sih pernah ada mas. Yang kanya semua lah keluarga saya pasti. Pikirannya kalau seperti itu ya teman-teman. Pikirannya jangan, udah mentok banget. Jadi gini ya, Ki ya, Wing ya, karena sekarang lagi susah ekonomi. Iya, susah. Di zaman pandemi gini kan. Ya, di zaman pandemi seperti ini. Angel kali. Jadi pakai jalan pintas seperti itu. Ya, sebenarnya jangan dilakukan lah teman-teman ya. Tuh udah salah jalan itu. Dia aja matinya loh mas, saya pikirnya kalau mati susah iya. Banget kayak gitu mas. Dan dia juga sebagai anaknya juga tidak apa namanya
tidak tahu apa. Tidak menikmati hasil. Tidak menikmati lah. Pasti. Orang tuanya tidak menikmati. Gak kenyang, kan kamu makan juga gak kenyang ya. Makanya bantu saya mas. Percuma uang setan itu dimakan ya pasti hilang lagi. Gak kenyang enggak. Mobil punya mobil banyak. Berapa? Dua juga. Sadis. Kemana ke berapa? Saya anak ke satu tunggal. Bungsu tapi enggak. Satunya ya. Satu-satunya berarti tunggal ya? Tunggal. Satunya bungsu ya sama ini ya. Biasanya kalau anak tunggal itu disayang ya. Tapi ini malah dikejutin bapaknya salah banget. Ini yang pertama-pertama bapaknya pasti lah. Pasti bapaknya. Udah mungkin bapaknya itu udah mikir gini-gini susah cari kerjaan mungkin bisa jadi apa namanya udah menyerah lah. Udah mentok lah kayaknya. Pokoknya udah saya gini-gini nih saya lewat jalan pintas aja mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya udah mungkin gini aja ya daripada kita ngobrol-ngobrol lama nanti malah sampai pagi itu ngobrol-ngobrol terus ya. Mungkin kita nanti bantu semampu kita ya Kia sama Wing ya. Semampu kita ya Mas yang sabar ya. Bantu juga doa supaya keluar benar gitu penjalanan yang benar lagi. Kasian loh itu bapak kamu atau ya intinya orang tua kamu itu kalau udah umurnya udah tua banget gitu. Waduh berat banget itu tuh. Kita pamit ya mama. Saya bersama teman-teman juga pamit ya. Semoga teman-teman ya di jalan yang benar ya jangan sampai ke jalan ambil hikmahnya ya di sini ya kalau ambil hikmahnya. Dan insya Allah nanti kita bantu ya semampu kita. Terima kasih banyak buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.